luar biasa. Prosesnya ini udah berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? Ini udah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya. Tapi enggak mengecewakan, Pak. Ya. Karena inilah pentingnya, teman-teman. Dalam program itu, sebuah program, memang program kesannya program. Ya. Tapi kalau kita enggak punya konsep, percuma nanti. Percuma. Jadi kasian betul waktunya kita lama nanti. Tapi salah, sia-sia nanti, ya. Harus lagi itu. Betul-betul punya konsep ya. Nah, inilah konsepnya Patut Balimun luar biasa. Oke, kita gerak lagi teman-teman. Checkpoint yang lain. Mana tadi kimang? Wih, breknya besar sekali. Ya, ini paling besar nih. Woi, teman-teman, ini breknya lagi nih. Ini paling besar berarti ya? Ya. Dari sini buka. Ini ya. Oh, ini? Ya. Aha. Wow. Ini targetnya 1 meter 20 nih tingginya. 1 meter 20 ya tinggi? Ya, 1 meter 20 nih baru. Kalau kontras patut nyari lumut kan gak bingung ya? Ya langsung ini aja ambil bisa. Kalau cuaca musim hujan. Cek lagi teman-teman, banyak sekali programnya nih. Iprik juga. Proses akarnya sama ini, banyak iprik udah ya? Ya, iprik. Timang. Nih, teman-teman. Ini iprik juga nih. Woi. Ipriknya sama programnya nih. Mana lagi? Amplas. Nah, ini gayanya oleh gini. Mana pada depannya nih? Sana? Di sana ya. Woi. Teman-teman. Program akarnya udah bagus, kan belimbing dia pada dah. Ya. Tinggal pembesaran anak cabang nih. Ya. Sama cabang lagi ya, mahkota ya. Ini pembesaran ini. Hmm. Cek lagi yang lain. Wah, ini amplas nih. Ini amplas nih. Nah, ini salah satu amplas lagi. Udah pemilihan akar. Pemilihan akarnya ya? Ya. Berapa tahun, Badut? Udah 3 tahun ya. Ini informal, teman-teman. Kayak informal. Subur sekali memang. Saya akui di sini memang subur. 5 tahun jadi? Target 5 tahun. 5 tahun. Cek lagi banyak pohonnya. Kimang. Kimang masih belum berani milih masih. Oh, ini belum pilih ada? Belum. Nanti kan tinggal nyusu dikit mana yang diperlukan. Belum dipilih, teman-teman. Ini masih dibiarkan liar. Ini perakarnya cantik juga. Tapi masih dibiarin los, Pak Tadi ya? Ya. Perakarnya luar biasa. Kimang besar. Mana lagi nih? Cek kimang lagi. Ini kimang lagi. Masih biar ya, liar ya? Ya, masih. Belum. Ini. Banyak yang masih ngelos, teman-teman. Belum melakukan pemotongan. Ini juga. Konsep programnya sama. Dengan kita cek-cek tadi programnya. Ini lagi. Besar nih. Nih, besar dia. Lingkar batang 1 meter. Mana lagi nih? Nih, prik nih lagi. Wow, ini. Ini pakai elegan ya? Ya, semua elegan. Semua pakai elegan itu. Wah, kalau elegan maut harganya. Udah dipikirkan daripada dia. Ya. Ke depan. Ini juga teman-teman lingkaran 80. 80. Cabang dah oke. Cek lagi yang lain. Nah, ini yang mana nih? Ini bukanya tadi. Oh, itu bukanya? Ya. Oh, ini lebih cantik pada. Ya, tidak sana ada mukanya pas. Coba tuh narik ke sini dia kepala. Oh, di sana ada. Sana di tengah pakai dirubah ada. Ini pakai sekarang. Ini set. Iya. Oh, ini muka dia? Ya. Guys, pintar-pintar
mengolah nih. Salah dikit. Aduh, kasihan. Eh. Iprek lagi, patut banyak iprek soalnya nih. Ada beringin mana? Ada beringin ya, yang besar? Ada satu. Ini amplas, teman-teman. Mana nih ipreknya? Mana amplasnya? Eh, apa beringin? Beringin ya, ini lagi. Wow, ini teman-teman, beringin besar. Ini beringin besar satu ini. Wih, wih, wih. Wih, wih, wih. Wuh. Wih, berapa tahun, Pak Dad? Ini saya dapat di teman juga, ini baru 1,5 tahun ini. Tapi akarnya enak sekali ya? Ya, udah keluar semua. Ini garam batang 1 meter 20. Mungkin lebih, Pak Dad. Lebih ya. Lebih ya? Lebih kalau di sini. Kan? Lebih. Ini garam batangnya, dekat lagi. Ini program beringin besar, teman-teman. Nah, di sini percabangan. Ini udah besar, Pak. Lengan saya ini. Ini lagi. Ini lagi belakangnya. Woi. Ini yang gas pembagian lengan ya. Cabang udah. Tinggal melanjutkan. Hampir aja. Maksimal ya. Tinggal ya. Lanjutnya ya, perpecahannya ya. Ya. Ini beringin apa, Udut? Ini beringin Arjuna kayaknya. Arjuna ya? Arjuna ya. Nanti mau proses lebih lanjut. Target 5 tahun jadi? 3 ya, tahun? Paling 5 tahun, paling lama nih. Paling lama 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Bisa. Harus sabar ya? Ya. Sekarang umur berapa, Udut? Umur 43. 43? Berarti lebih 5 tahun? 48. Wah, 48 nenek, 50 pensiun. Berpensiun deposito. Aduh. Ini yang plusnya lagi banyak nih. Lah, lah, lah. Bahan-bahan no. Woi, bahan no. Banyak amplas, teman-teman. Yang mana lagi, Badut? Itu amplasnya bagus ya? Tuh. Pri, sana, Pri. Ini bagus nih. Mana mukanya nih? Ya, sana ada. Ade. Sini? Ya. Baru nempel cabang lengan maunya. Wah, amplas besar. Amplas besar, teman-teman. Luar biasa. Ya. Hah? Ada lingkar 120 ya. 120. Wah, lingkarannya. Perakarannya. Ini buat dimensi patut ini nempel untuk apa? Ya untuk ya lengan tiganya itu. Lengan tiganya ya? Ya, tapi belum paten. Iya. Wah. Di sini ada Okyanti ya, Dad? Ada satu sana. Satu aja? Ya. Kecil besar? Ya, lumayan. Wah. Ternyata punya Okyanti yang dari tadi belum lihat Okyanti. Ini serut juga ini, Pak Dad ya? Ya, panorama maunya. Panorama maunya. Jadi mikro nih ya? Ya, yang ini mikro nih. Serut kecil. Mikro teman-teman. Kayak apa nih? Kayak groping. Ya groping. Asik. Wah, patut banyak sekali program pohonnya nih. Kita cek sekarang Hokianti sama pohon apa, Dad? Sianji. Sianji ya? Ya. Oke. Lanjut, let's go. Ini Sianji, Dad? Sianji mau tak gitu. Dicangkok dulu karena ketinggian untuk asnya. Mana? Ya, ini. Woi, teman-teman, ini ada cangkok nih. Kayaknya ini jual nih. Jadi semol ini. Semol apa mame ini? Mame udah jadi. Ini mahkotanya dicangkok, teman-teman. Nah, patut ada aja nih. Ini... Kasihan dibuang. Iya, tapi kalau cangkok ini udah jadi nih. Udah jadi langsung, ini udah keluar ranting. Ketinggian berarti ya? Udah ada akar ya? 30 nih, Pak. Udah keluar akar. Pasti semol ya? Ya. Tapi saya metik buah dulu nih. Ada disemprot enggak kan? Enggak ada. Ini buah Sianji yang biasa kalau saya review Sianji, saya nikmati buahnya dulu. Kecut. Lumayan lingkar ya, Pak? Lumayan. Sekitar berapa nih? 30 udah lingkar. Ya lebih ya? Lebih ya. Hampir 40-45. Apa ya? Ya. Ini sebuah Sianji, teman-teman. 45, ya. Programnya Pak Tut. Karena tadi ketinggian, akhirnya dipotong. Ya. Ya? Dicangkok. Dicangkok, ya.
pakai bahan mami nanti. Nanti pakai bahan mami yang dijual lagi. Ya. Jangan mami yang jual mahal juga itu. Bisa 5.000 dijual. Ya. Iya. Ini udah lama programnya? Programnya belum. Kemarin kan lama di pot. Baru 1 tahun diturunkan di sini. Oh gitu. Jadi ya. Prosesnya tinggal pembentukan anak cabang. Ini anak cabang ya. Dari sini ngambil nanti ke asnya. Saya ini terlalu lurus gerak gini. Padahal mau potong? Ya, mau potong. Wah, itulah enaknya kalau kita bisa program sendiri, desain sendiri ya. Ya. Otomatis nanti mengikuti ya. Jadi ringan biaya udah dia. Ya. Mana lagi cek? Ya, ini ada di belakang lagi. Oke, sekilas ini saya. Kalau mudah cepat narik timang. Timang lagi. Banyak sekali ini. Sianci. Hah? Itu sianci. Saya tengok satu. Sianci aja ya. Ya. Teman-teman, ada sianci bogel. Nah, ini sianci bogel nih. Berapa tahun ada program ini? Program ini udah 3 tahun. Oh, kok lama ini? Ya lama, pembentukan cabang. Teman. Dulu dapat di mana? Teman juga. Pada ini pada untuk perawatan yang lebih mendalam atau mendasar itu sianci sama aja ya? Sama, cuma ya lebih sering diinsek aja dia. Kan keriting-keritingnya itu daunnya biasanya kelemahannya. Oh, kalau keriting itu ya? Ya. Berarti kalau insek mata pakai apa? Insek apa? Saya sih Kaliandra pakai. Kaliandra pasti? Ya. Tetap Kaliandra teman-teman untuk inseknya. Karena antisipasi untuk biar nggak ada hama ya? Hamanya, ya. Penyakit. Ini programnya udah lumayan lama, 3 tahun, tapi belum jadi. Belum. Tapi lebih banyak jadi ya priknya. Nih, prik besar lagi nih. Prik besar. Sih, lama ini. Tapi target tetap elegan ya? Tetap. Semua prik tak pakai elegan nanti. Oh. Biar kayak namanya elegan. Elegan dia. Otomatis butuh ini banyak dong? Sambungan dong? Sambungan. Jadi teman-teman yang bisa nyiapin sambungan, siapa aja sambungin? Buat legan ya? Iya. Kompakta nggak perlu? Perlu. Kalau kecil baru nanti. Ini kalau besar pakai legan. Legan semua ya? Ya. Oke, kita cek lagi. Mana lagi? Ini, kimangnya lagi nih. Wih, akarnya padat. Program akar ini yang paling ini ya. Udah saatnya ini pemilihan akar, pemotongan. Iya ya. Patut kalau kimang modal segini nih ada yang beli itu enggak dijual kan? Sementara belum, masih pingin lihat prosesnya nanti ke depan. Ya kalau semi baru jual. Ya, udah percabang udah lengkap lah baru. Ada yang semi? Udah yang semi kimangnya? Belum ada. Semua masih proses masih percabang. Proses, ya. Nah, sini untuk kimang belum dijual, teman-teman. Mungkin kalau ada pengangkatan bisa juga dijual. Iya. Ini memang prosesnya patut nih sabar sekali. Ini prosesnya baru, cuman mekanisme prosesnya patut tuh paham dengan konsep. Jadi secara langsung program-program beliau tuh terkesan udah elegan, artinya berkualitas dan terarah. Nah inilah pentingnya konsep itu. Sering saya sebut-sebut itu, ya Pak Tria? Iya. Oke, mana lagi Pak Tria? Cek. Nah ini kemang dulu pernah saya cek nih, melintir Pak Tria? Ya. Waduh, potong lagi ya? Potong mukanya balik, sekarang jadi sini mukanya. Mukanya mana? Sini. Dulu kan di sana? Ya. Wah, ini unik lagi nih pelintirannya. Wah, ini kimang benar-benar melintir ini. Ini nggak terlalu ketinggian banget, twinnya. Nanti kan ini dipotong, ini dipakai nanti. Oh. Nah, ini pakai panjangan ke bawah. Oh, masih domplang nih ya? Masih nyimbuhin tuh ya? Ya. Itu pakai mancing body dulu biar agak gemuk ya. Wah, ini kimangnya melintir nih. Serem banget nih. Melintir ini ya? Ya, bukan ini pakai as. Iya, iya. Pakai as ini, teman-teman. Asik, ini unik sekali. Ini kayaknya kalau jadi ini banyak yang nafsir, Pak. Ya. Ya. Karena gaya-gaya unik ini sulit dibuat loh. Jarang gitu. Ini udah berapa tahun, Pak? Ini udah 2,5 tahun ya. 2,5 tahun di program. Hasilnya untuk apa? Akarnya udah oke. Akarnya udah dimencakar semua, ya, teman-teman. Ini masih proses akar nih.
Jadi tetap ngarahin akar betul ya? Ya. Biar selain enggak mengarahkan atas ya. Ya, lagi ini kimangnya lagi. Banyak sekali. Banyak tikus. Ini informal. Emang tikus kan di Beringin enggak apa? Bicara sedingin enggak ada di sini. Darahnya apa? Darah dingin betul ya? Ya. Ini programnya teman-teman. Bisa saksikan sebagai motivasi ya. Wah, ada segini. Sebagai inspirasi juga buat teman-teman. Gaya-gaya enak, klasik. Nah, mana lagi padat? Ini iprek lagi. Nah, wah ini iprek enak nih. Tapi udah mulai disambung elegan nih. Ya, beberapa cabang udah disambung. Hah? Beberapa cabang udah disambung ini. Gini. Ya, benar-benar. Ini teman-teman. Ini iprek cantik nih. Teman perhatikan. Kenapa itu udah mulai nyambung elegan? Jadi akar udah jelas. Melingkar batangnya serem-serem ini semua. Nah ini udah sambung patut ini enggak terlalu dekat naiknya enggak? Ya nanti kan maunya kan dipotong. Karena sini naiknya kan di sini tadi. Ya naik sana. Nah bagus tuh udah cukup belakang. Wah cantik patut. Pas kali ini. Asik teman-teman jalan-jalan. Luar biasa program-programnya. Sebagai apa rekomendasi buat kita belajar program karena di sini juga ada Okianti satu-satunya nih ternyata beliau punya Okianti nih ini mikro bukan yang biasa betul ya yang biasa yang menengah cek dulu teman-teman nah ini Okianti mikro patut depan aja ini berapa tahun patut program Los ini udah 3 tahun ini 3 tahun ya lumayan lama wih batangnya teman-teman 3 tahun dengan karakter ini, batang seperti itu. Ini masih nunggu besar ini cabang utama ini. Iya, biar gede ya. Ya. Wih, ini di mana nih potong? Di sini apa sih? Nanti kan di sini nanti potong. Biar nanti cutting mainnya dia nanti. Iya. Oh. Perakarnya luar biasa, teman-teman lihat. Karena di sini ini pakai induk kayaknya dia. Ya. Ini mahkota utama ya. Bukan ini kotanya nanti. Enggak terlalu jauh betul ya? Enggak kayaknya ini. Oh, enggak ya. Nah, ini pakai mahkota. Ini ada lagi kop lagi satu. Iya, mahkota. Iya, setengah mahkota ya. Wah, karakter teman-teman. Ini tua sekali. Jadi teman-teman program ganti seperti ini jangan lupa program akar dulu. Perhatikan di samping program cabang. Nah, ini program cabangnya jelas patut. Perpecahan cabang udah mulai. Nah di sini ada pengelosan atas, bikin cabang baru lagi. Dimensinya udah oke, tembus pandang. Nah, ini patut, ini kayak terlalu dekat di patut satu. Yang mana? Tapi ya ini ya. Kayak harus potong patut ya. Potong untuk mancing biar lebih besar bawahnya. Lebih besar bawahnya ya. Wah itu katanya mancing-mancing ini. Luar biasa teman-teman. Cek lagi, ada programan baru ada? Ada nih bawah. Yang baru-baru tanam ya? Ya, ada beberapa teman bawah. Kita cek di bawah. Seperti apa?